dadakan. Hi everyone. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, banyak terjadi peristiwa alam mengerikan. Mulai dari getaran bumi, banjir, tanah runtuh, gunung erupsi, hingga gelombang tinggi. Hal tersebut harus membuat kita selalu waspada agar selalu berhati-hati, karena kan peristiwa ini menyebabkan dampak yang luar biasa besar. Nah, berikut ini adalah beberapa peristiwa alam mengerikan di Indonesia 2021. Tanah runtuh Gunung Kuda. Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, kembali runtuh pada Kamis 30 September 2021. Sejumlah pekerja berlarian menyelamatkan diri. Dalam video yang beredar memperlihatkan tanah tebing mendadak runtuh diselimuti asap tebal. Terdengar suara gemuruh sebelum material tanah berguguran dari tebing. Di lokasi nampak terdapat pekerja, alat berat hingga truk pengangkut tanah. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri. Dari informasi yang dihimpun radarcirebon.com bersumber dari laporan kepolisian, disebutkan bahwa tanah runtuh terjadi di galian C yang dikelola CV Alzariah Dukupuntang. Salah seorang warga berharap kejadian serupa tak terulang kembali, sebab membahayakan bagi keselamatan penambang. Ia menghimbau agar penambang tetap mengenakan alat keselamatan sesuai standar. Sementara itu, runtuhan terbesar hingga menyebabkan 6 orang terpapar di lokasi pertambangan ini terjadi beberapa tahun lalu. Waduh, sangat berbahaya ya guys. Semoga tidak terulang kembali ya. Banjir Gorontalo. Wilayah Kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, kembali diterjang banjir besar saat diguyur hujan deras. Puluhan rumah dan jalan Trans Sulawesi tergenang dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Banjir tersebut sempat membuat lalu lintas di Kecamatan Limboto lumpuh karena derasnya air yang meluap hingga ke jalan raya. Puluhan rumah dan jalan Trans Sulawesi tergenang dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Banjir tersebut sempat membuat lalu lintas di Kecamatan Limboto lumpuh karena derasnya air yang meluap hingga ke jalan raya. Warga yang rumahnya terendam air pun terlihat menyelamatkan barang-barang milik mereka ke wilayah yang lebih tinggi. Ya, jangan lupa subscribe. Banjir Aceh. Ini sih terung gedung, panan mulai ke bantuan yang nanu yo sedekah yo yo. Hujan deras yang mengguyur Aceh menyebabkan ratusan rumah warga di Kecamatan Samudra Aceh Utara Aceh terendam banjir. Tingginya intensitas hujan juga menyebabkan 4 titik tanggul Sungai Pase di kawasan Kecamatan Samudra jebol karena tidak mampu menampung debit air. Tanggul jebol terjadi sejak 1 Oktober 2021 dini hari dan akibatnya air sungai terus meluap ke rumah warga. Setidaknya ada sekitar 7 desa yang terendam banjir. Pemerintah setempat terus memantau kondisi banjir dan akan menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Banjir yang disebabkan tingginya intensitas hujan hingga sejumlah tanggul sungai jebol itu merendam 7 kecamatan di Aceh Utara dan 2 kecamatan Kota Lhokseumawe,
dengan ketinggian air 1 hingga 2,5 meter. Getaran bumi Dompu. Getaran berkekuatan magnitudo 5 terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Getaran dirasakan hingga Lombok Timur. Getaran terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat atau pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah dengan titik koordinat 8,19 lintang selatan dan 118,09 bujur timur. Getaran berada di kedalaman 17 km dan getarannya dirasakan mulai dari Bima, Tambora, Sumbawa, dan Lombok Timur. Semoga negeri kita kedepannya dijauhkan dari segala bencana ya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.